gas ialah kita sedang memperbaiki TV Toshiba, dan ini sedang kita cek apa kerusakan dari TV Toshiba ini yang berapa waktu lalu kami hidupkan, cuman layar bergaris biru di tengah. Ini siapa kak nama kita kak? Kak Tarmisi, memang tukang reparasi atau untuk memperbaiki TV. Kak Tarmisi ini tempatnya di belakang toko Mas Mulia. Silakan bagi masyarakat yang ingin memperbaiki TV untuk memperbaiki TV di tempat tersebut. Sini kendala TV kami ini tadi kami cek bergaris di tengah, dan ini sedang diperbaiki dan kita cek apa kerusakannya. Oke. Nah, merek Toshiba. Ternyata kerusakannya adalah IC vertikal dan 4 buah elko yang harus kita ganti. Di sini ada catatan, ini kode dari elko dan IC vertikalnya. Nanti akan kita beli di toko alat-alat listrik dan akan kita pasangkan. Nanti kita akan tes apakah berfungsi dengan baik dan berguna dengan baik. Oke, tetap kita lanjutkan. Madong. Nah, inilah semisal bahan-bahannya yang sudah dibeli dan akan kita pasangkan. Nanti kita lihat masalahnya. Pasangkan oleh Bapak Tarmisi ini sesuai dengan kerusakan elko dan IC vertikal yang rusak tadi. Lalu kita pasangkan elko yang harus kita ganti tadi satu per satu sesuai dengan tempatnya masing-masing.
Dan setelah semuanya terpasang, tinggal kita tes TV-nya. Setelah bahan-bahan tadi sudah disolder dan kita tempatkan di tempat masing-masing, kita akan tes TV ini. Tetap akan ada, tidak akan hilang itu semuanya. Namun ketika dia balas, musuhnya lebih parah dan akhirnya banyak hal yang dia rugikan. Yang ke-16, kata Ibnu Taimiyah, barang siapa yang terbiasa membalas dendam, ternyata TV-nya hidup sesuai dengan arah yang kita inginkan dan seperti semula. Lalu kita akan mencoba menggunakan antena parabola, apakah TV ini sudah benar-benar baik ataupun belum. Oke, inilah dengan menggunakan antena parabola, gambar dan suaranya sangat bagus sekali. Oke, itu saja sekitar tentang servis TV yang bergaris di tengah atau vertikal. Dan kami persilakan apabila ada TV yang rusak untuk menghubungi Bapak Tarmizi ini. Dia tempat di belakang Mas Mulia Peta Pramudi, dan juga bisa dihubungi untuk datang ke rumah. Nanti nomor HP akan kami tampilkan di bawah deskripsi ini. Oke, itu saja, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like and subscribe-nya. Sampai jumpa.